Nah, jadi teman-teman, satu plastik 781 plus amis coya dari Indostrek ini, ya kan, kita campurin di air, boleh pakai air empang. Nah, kita tetesin aja nih, pakai esennya Indostrek yang cabe-cabean, 30 tetes. Pertama kita ambil air secukupnya, setakaran pelet yang akan kita gunakan. Kalau saya biasanya segini, guys. Tuh. Ini. Nah, karena ini baru, jadi masih di tutup rapat. Kita ambil alat pembukanya. Nah, kita tetesin ke tutup botol. Udah tercampur di air, kita aduk sampai airnya berubah menjadi seperti ini. Kecium aromanya. Udah mulai keluar. Kalau saya selalu bikin lapak ngebul kalau tiap mancing. Jadi segini kurang. Wow. Jangan khawatir, guys. Lebih takeran gak bakalan ode. Orang ada yang bilang esen kalau ikan yang dapat kita konsumsi bisa berbahaya. Ini enggak, guys. Karena ini food grade. Mantap. Kita tambahin lagi. Nah, aduh. Jangan sampai ada yang menggumpal gini, guys. Tuh. Nah. Sudah selesai. Tutup rapat. Ini kita keluar. Ini masih disegel. Tuh. Tuh, jadi kita harus buka. Tuh. Satu. Ini dia, guys. Umpan murah tapi tidak murahan, simple dan mudah dipergunakan. Kalau nggak ada air mineral, bisa pakai air empang aja. Nah, kalau saya takarannya segini, pas. Tuh. Nah, ini. Abang-abangku. Segini udah cukup. Tuh. Mantap. Tunggu sampai 2 menit dan umpan ini siap untuk bertempur, menggempur medan yang akan kita datangi. Indostrike. Mantap.
781 plus Amis Coya dari Indostrike. Nah, nomor WA tertera di bawah. Ada juga YouTube-nya sama Indostrike, di Instagram-nya juga ada. Indo underscore strike 84. Mantap. Esennya satu paket sama seperti logo yang pelet ini. Nah, ini dia. Ini esennya Indostrike, ini peletnya. Ini udah kawin, guys. Kayak Romeo dan Juliet, nggak bisa dipisahkan.